Saya ulangi ya, untuk berpakaian pada saat matras berlangsung. Ya, di sini yang cowok boleh maju. Dari potongan rambutnya, permisi ya. Seperti ini. Tidak lebih dari 2 cm. Mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, memakai jas, menggunakan kemeja putih, dan memakai dasi, menggunakan ikat pinggang, bisa ditunjukkan. Maco ya. Menggunakan celana kain, tidak boleh menggunakan celana levis ya. Berwarna hitam dan menggunakan sepatu pantofel hitam. Ayo, maju. Sepatunya kelihatan teman-teman? Yang dari belakang kalau nggak lihat boleh berdiri, boleh sekali. Oke, sudah ya, aman ya untuk yang cowok ya. Boleh mundur. Kita lanjut ke cewek nih. Untuk yang cewek menggunakan topi. Ini yang menggunakan hijab ya. Menggunakan jilbab hitam. Posisi jilbab di dalam jas alma mater. Ya. Saya ulangi. Posisi jilbab di dalam jas alma mater. Menggunakan kemeja putih. Roknya tidak span, ya. Dan menggunakan pantofel yang tidak mempersulit pergerakan teman-teman. Dan yang paling penting, mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Untuk teman-teman yang non-hijab, rambutnya diikat rapi dan menggunakan pita jala. Sudah bisa dipahami? Boleh turun? Oke, teman-teman bisa turun. Terima kasih. Teman-teman. Kamu ulang dari awal dan yang dari tata tertib, tapi yang panitia sebenarnya itu di skip ya. Jangan disebutin, kemudian prokesnya diulangi lagi sama pita per fakultas itu. It's okay. I'm fine. Oke. Untuk pakaiannya sudah saya jelaskan di atas. Kemudian saya ulangi untuk tata tertibnya. Untuk tata tertibnya, aduh saya grogi. Terlalu banyak peserta, saya deg-degan. Oh, ada yang mau nanya ya? Gimana, Dek? Sabar, ini mic-nya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasita dari Fakultas Agama Islam. Mau bertanya kembali tentang pakaian ya. Tadi dikatakan pakai kemeja. Kalau misalnya kita pakai gamis tapi atasnya tetap putih, bawahnya hitam, bisa enggak? Atau harus kemeja dengan rok gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, Dek. Untuk penggunaan gamis hitam putih ya. Tadi saya sudah contohkan menggunakan kemeja kan, teman-teman? Berarti pakai kemeja ya, Dek. Coba teman-teman yang belum absen angkat tangannya. Soalnya ada tukang jalan kan absen. Itu masih di belakang tuh. Di barisan-barisan ini aja. Kayaknya di belakang sana sudah. Oh, masih ada di sana. Nanti kita selesaikan dari sini dulu ya. Ayo di bagian. Apa-apa. Yang sebelah ini absennya sudah semua.
sebelah, ya Allah. Kak panitia, absensinya bisa dibagi. Masih ada yang kosong ya? Ada teman-teman yang belum isi absen. Ya, nanti yang di belakang tanya aja. Ini ada cukup. Mana tadi baiknya mana tadi? Oh sini lagi ya. Mau tanya? Kak ada yang mau tanya nih? Oh di break dulu, sabar ya di break dulu. Kita jalankan absen dulu. Sebentar ya untuk yang mau bertanya. Teman-teman saya baca ulang untuk tata tertibnya ya. Yang pertama, kehadiran wajib mencapai 75%. Jadi teman-teman yang tidak hadir atau kehadirannya kurang dari 75%, mohon maaf, dinyatakan gugur. Yang kedua, terkait pakaian, tadi sudah dicontohkan. Tapi yang untuk bertanya tadi, mohon maaf, saya perjelas sekali lagi. Yang katanya menggunakan gamis hitam putih, tidak dipermasalahkan. Jadi boleh ya untuk mempermudah teman-teman, asalkan pemakaian jasnya itu di luar, jadi jasnya kelihatan. Ya, sudah jelas? Untuk laki-laki, tidak diperbolehkan rambutnya berwarna. Panjang rambut tidak boleh lebih dari 2 cm. Bisa jelas teman yang laki-laki? Menggunakan sepatu pantofel berwarna hitam. Untuk yang perempuan, pada penggunaan sepatu pantofelnya, yaitu sepatu pantofelnya tidak mempersulit pergerakan teman-teman. Bisa dipahami? Dan kami dari panitia tidak memperkenankan teman-teman menggunakan atribut-atribut yang terlalu mencolok. Bisa dipahami teman-teman? Sudah bisa diterima? Oke, tata tertibnya sudah ada juga di buku panduan, mohon dipelajari. Terima kasih. Yang sebelah sini sudah absensi semua? Ada yang belum? Sudah? Yang sebelah sini? Yang belum tadi mana? Sini sudah? Sabar dulu yang di belakang. Di sini? Keselip kok satu orang yang belum. Oke, untuk ID card Kak Jerelin bisa ke depan. Kak Jerelin ke depan, jelaskan ID card.
teman-teman panitia, mungkin masih bisa dibagikan buku panduan karena ada yang belum dapat. Mungkin di mana buku panduannya? Siapa? Yo, ini yang belum dapat buku panduannya. Wih, banyak sekali yang belum dapat buku panduan. Masih ada enggak? Dicatat ya, ini yang belum dapat buku panduan nanti bisa dibagi. Sabar aja. Ntar kita bagi. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Diulangi kembali mengenai ID card peserta untuk matras dalam 4 hari ke depan. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ID card-nya berwarna, tali ID card-nya berwarna biru dengan ukuran ID card B4. Sudah? Untuk Fakultas Sains dan Teknologi, warna tali ID card-nya berwarna merah dengan ukuran ID card B4. Sekali lagi, untuk teman-teman yang dari Fakultas Sains dan Teknologi, tali ID card berwarna merah dengan ukuran B4. Kemudian untuk teman-teman yang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, tali ID card berwarna hitam dengan ukuran ID card B4. Kemudian untuk teman-teman yang dari Fakultas Agama Islam, tali ID card berwarna hijau dengan ukuran ID card B4. Sudah semua? Untuk teman-teman yang belum dapat buku panduan dan belum mengisi daftar hadir, nanti akan dibagikan kembali, mohon bersabar ya. Sekali lagi kami umumkan untuk teman-teman yang mengalami kurang sehat bisa melapor ke panitia dan mendatangi tim medis di belakang, di sebelah kiri dari depan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Yang kurang jelas? Oke. Okay. Ya baik, perkenalkan nama saya Anita Bosawer dari Prodi Penjas. Ya, di sini yang saya mau tanyakan itu tadi kan yang Nasrani ikat rambut pakai pita jala. Tapi yang contohnya macam saya gini berambut pendek itu gimana? Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang rambutnya pendek bisa tidak dipakaikan pita jala. Jelas? Oke. Absensi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ros Muhammad Arifano dari Prodi Hubungan Internasional. Saya mau bertanya, ini di dalam buku Paduan Mahasiswa Arus Mahasiswa atau Matras dijelaskan untuk memakai tas Uni Muda Sorong. Ini tas yang bagaimana, ya Kak? Oke, dari Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi HI mana suaranya? Ayo, Fakultas Hubungan Internasional mana suaranya? Mohon maaf, Program Studi Fakultas Hubungan, Program Studi Hubungan Internasional mana suaranya? Oke, jadi tadi yang ditanyakan itu di buku panduan atau yang sudah dibacakan tadi
Peserta disuruh untuk menggunakan tas Unimuda. Jadi yang dimaksud di sini yaitu tote bag yang waktu teman-teman ambil alma mater di Sarpras itu dikasih dalam tas itu kan, dalam tote bag. Nah, nanti pada saat pelaksanaan matras itu yang teman-teman gunakan. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riasitra Muspira dari jurusan Agribisnis. Mau bertanya, ini kak, isi edikarnya itu isi sendiri apa dari panitia? Sekian dari saya. Oke. Dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis bertanya, apakah nanti di ID card itu untuk biodata peserta diisi sendiri atau disediakan? Jadi jawabannya adalah, nanti teman-teman buat sendiri, untuk syarat dan ketentuan akan disampaikan oleh panitia nantinya. Jelas? Yang dari ujung sini dulu, dari tadi sebelah terus. Ayo, mana yang angkat tangan tadi? Berdiri, saya mau kasih mic nih. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Maria Nova dari Prodi Matematika. Saya mau bertanya mengenai pita. Pita ini digunakan pita berwarna seperti pita Jepang. Terus untuk kita yang non-muslim, rambutnya diikat jadi satu atau dibagi menjadi dua? Soalnya pita, ada pita Jepang yang ingin saya pertanyakan itu, pita Jepang atau pita lain, dan warnanya warna apa atau sembarang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari program studi matematika ya? Matematika mana suaranya? Matematika mana suaranya? Masa loyo-loyo sudah niat masuk matematika yang terkenal rumit kok loyo? Jadi untuk teman-teman yang tidak menggunakan jilbab, tadi sudah disampaikan bahwa menggunakan pita jala. Jadi ada dijual di tempat biasa, tempat jual ikat rambut itu ada pita berwarna hitam. Berwarna hitam, rambutnya diikat satu. Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Selamat siang semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini, perkenalkan, nama saya Mercy Persila Yesnat, saya dari Prodi PJ PAUD. Di sini saya mau tanyakan tentang kaos kaki hitam. Untuk perempuan, kita yang non-muslim, kaos kakinya rata sepatu atau agak naik sedikit? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita yang angkatan 2019 ini, untuk tas yang Unimuda tuh sudah tidak ada. Apakah kita bisa minta di Sarpras atau bagaimana? Ya, itu saja. Sekian dan terima kasih.
Untuk kos kaki ya. Oke, untuk kos kaki ya tadi. Kos kakinya yang penting tidak terlalu pendek. Ya, melewati mata kaki aja. Kita memudahkan teman-teman ya. Oh ya, teman-teman saya mau nanya, ini absennya sampai mana ya? Sampai mana absennya? Oke. Masih ada yang belum absen? Sudah absen semua? Oh, masih ada ya? Oke, teman-teman di sini ada yang tidak punya tas tote bag ini? Oh. Banyak sekali ya. Oke, jadi begini. Untuk peserta matras yang mengalami kesulitan dalam beratribut, baik itu alma mater, penggunaan tas tote bag, ya, nanti lapor ke panitia saja ya, biar kami permudah. Bisa dipahami teman-teman? Ada lagi yang mau nanya? Gimana nih, ada yang mau tanya nih? Ditanggapi dulu atau nanti? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu perkenalkan diri lagi atau tidak? Saya langsung aja. Ini mengenai kehadiran, kan kakak bilang untuk lolos matras nih, kehadirannya menyalahkan 75% atau setidaknya 3 hari ikut matras. Apabila ada seorang mahasiswa yang ikut matras sudah 2 hari atau 50%, tiba-tiba di hari ketiga mengalami kayak sakit gitu sehingga tidak bisa datang, itu harus bagaimana kak? Ditambah ini kondisi cuacanya ini musim kayak pancaroba, di mana daya tahan tubuh itu cenderung menurun. Terima kasih. Oke mas, oke. Tepuk tangan dulu dong buat mas siapa namanya? Nama saya Ros Muhammad Alifano, panggil saja Alif. Oke, kak siapa? Kak Alif ya? Jadi begini, ini kan musim pancaroba nih, takutnya nanti peserta ada yang sakit, ada yang nggak bisa hadir, terus gimana nih kak? Nah di sini kita memerlukan komunikasi dari peserta. Jadi kalau yang punya kendala apapun itu, ya lapor ke panitia. Bisa dipahami? Mas Alif bisa dipahami mas? Sampun diterima mas? Matur nuwun ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, berdiri. Ada di sini. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Puspitasari Pehepali dari Prodi PAI. Pertanyaannya kak, kan di buku panduan dianjurkan memakai dasi. Otomatis kan jilbabnya dimasukin ke dalam kemeja. Nah untuk pengguna jilbab besar, boleh tidak? Kita tetap pakai dasi, tapi jilbabnya tuh nanti bakalan menutupi dasi dan alma mater. Itu aja. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dijawab kak. Oke, jadi tadi pertanyaannya, boleh atau tidak tetap menggunakan dasi, tapi jilbabnya menutupi dasinya. Jadi jawabannya boleh. Jelas? Boleh. Jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Yang belum mengisi daftar hadir mana? Yang belum mengisi daftar hadir? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sekali lagi ada yang ingin bertanya atau semuanya sudah jelas? Ada yang mau tanya nih? Tanya apa? Tanggal lahir saya kah? Enggak, tanya tanggalnya, tanya bulannya. Kak, saya mau tanya untuk yang non, perkenalkan nama saya Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Ilmu Hukum. Saya mau tanya kak, untuk yang non muslim kan kita disuruh pakai pita, rambutnya kita kalau berwarna boleh apa enggak? Ayo kak, dijawab kak. Oke, jadi jawabannya boleh untuk saat ini yang sudah terlanjur. Ada lagi yang ingin bertanya? Belakang ada yang ingin bertanya? Kakak Iwan, baiknya. Saya pikir bisa loncat-loncat jadi cepat sih. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Charlie. Saya dari Prodi Penjas, mau bertanya apa soal tas. Kemarin aku ambil jas sama alma maternya tuh, kita tidak dibagi tas. Langsung dikasih saja sama ini apa jas sama alma maternya. Gimana? Kedengaran enggak pertanyaannya? Atau mau diulangi? Ayo panitia di depan.
Dengaran, Kak. Dijawab kalau gitu. Oke, jadi kami dari depan jawab ya. Sepertinya ini yang di belakang kurang memperhatikan panitia yang ada di depan. Sekali lagi, sesuai dengan peraturan dan ketetapan panitia, panitia selalu benar. Oke? Jadi tolong perhatikan ke depan. Tadi Kakak Eka dari farmasi sudah menyampaikan mengenai tas Unimuda atau tote bag. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kendala dalam hal seperti itu, silahkan hubungi panitia, melapor ke panitia. Sudah? Jelas? Jelas. Ini ada yang mau bertanya lagi malahan. Udah gak sabar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yayan Afrianto dari jurusan agribisnis. Kak, pertanyaan saya itu kan tadi sudah dijelaskan ada mengenai atribut dan cara berpakaian untuk kegiatan matras. Dan sudah dicontohkan juga tadi. Pertanyaan saya itu kan ada beberapa atribut yang tidak diperbolehkan digunakan pada saat kegiatan matras. Pertanyaannya, atribut apa saja yang tidak boleh digunakan? Contohnya seperti apa? Terima kasih. Gimana Kak? Kedengaran enggak? Saya bantu jawab dari sini boleh ya? Boleh. Banyak sekali atribut yang enggak boleh dipakai. Salah satunya apa? Yang boleh dipakai saat pengambilan jas di matras, dasi, celana tadi udah dijelasin, dengar ya. Sepatu udah dijelasin kayak gimana. Topi udah dijelasin kayak gimana. Tas juga sudah. Di luar daripada itu, barang-barang yang kaitannya secara individu untuk pameran, jangan dipakai. Kalau bisa dilepas juga. Jadi cukup menggunakan atribut-atribut yang universitas telah berikan kepada teman-teman semua. Di luar daripada itu, boleh dipakai, tapi setelah matras. Selama matras kita patuhi dan telah disepakati bersama oleh panitia, terutama dalam buku pedoman. Sebab gak bisa dibantah, konstitusi mereka kuat, pasal 1 dan 2 menguntungkan mereka. Jadi banyak sekali, kalau misalnya saya bilang, oh gak boleh pakai baju ini, gak boleh, karena ini gak boleh, cukup menggunakan yang sudah dibagikan. Bisa ya? Jelas? Dan tentunya terima ya? Harus terima, di sini tidak terima komplain. Begitu kira-kiranya abang. Siap. Mau ditambahkan atau bagaimana kak? Silakan. Ya terima kasih kak. Kak Iwan. Mas siapa tadi yang nanya? Sudah jelas? Sudah jelas tadi? Jelas kak. Oke terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masuk ke peraturan ID card ya. Akan dijelaskan sama Kakak Geraldine. Dari sini. Yo. Yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Kalau saya duduk di tengah-tengah calon mahasiswa baru, saya masih punya 10 pertanyaan. Karena kode etiknya kami enggak boleh bertanya. Dem-dem wae deh jadinya. Yo. Oke. Ini penyampaian mengenai atribut untuk ID card, biodata ID card yang akan teman-teman gunakan, formatnya. Silakan siapkan catatan, kemudian dicatat. Sudah siap? Jadi yang pertama itu
Nama lengkap. Sudah, nama lengkap. Terus ada tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir, kemudian nama orang tua, kemudian alamat, nomor HP orang tua, nomor HP peserta, kemudian nama akun media sosial teman-teman dari Facebook, Instagram, dan nomor WA. Oke, untuk akun media sosial Facebook, Instagram, dan WA. Kemudian yang terakhir nama program studi. Oke, sekali lagi saya bacakan. Nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nama orang tua, lalu alamat, nomor HP orang tua, kemudian nomor HP peserta, akun media sosial teman-teman seperti Facebook, Instagram, dan WA, dan yang terakhir nama program studi teman-teman. Sudah jelas? Kemudian tata tertib peserta matras. Yang pertama dicatat, yang pertama peserta datang 15 menit sebelum kegiatan matras dimulai. Peserta datang 15 menit sebelum kegiatan matras dimulai. Yang kedua, gunakan atribut yang telah ditentukan oleh panitia. Gunakan atribut yang telah ditentukan oleh panitia. Lanjut yang ketiga, bagi peserta yang membawa kendaraan roda dua, diparkirkan di tempat yang telah ditentukan. Bagi peserta yang membawa kendaraan roda dua, diparkirkan di tempat yang telah ditentukan. Yang keempat, dilarang merokok selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, dilarang merokok selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, bagi yang muslim diwajibkan membawa alat sholat. Jadi teman-teman nanti yang muslim mukenahnya dibawa dari rumah sendiri. Jelas? Yang keenam, peserta laki-laki rambutnya pendek 2 cm. Tata tertib yang ketujuh, ini identik dengan Unimuda. Jadi Unimuda itu dikenal dengan kampus yang bersih. Jadi selama matras berlangsung, teman-teman wajib menjaga kebersihan. Oke? Lanjut yang kedelapan.
Selama kegiatan matras berlangsung, ponsel harap diatur dalam mode hening atau silent. Selama kegiatan matras berlangsung, ponsel harap diatur dalam mode hening atau silent. Yang kesembilan, taat dan patuh pada segala peraturan yang ada. Yang kesembilan, taat dan patuh pada segala peraturan yang ada. Yang kesepuluh, peserta yang tidak mengikuti kegiatan matras selama waktu yang telah ditentukan dinyatakan tidak lulus. Oke, jadi peserta yang tidak mengikuti kegiatan matras selama waktu yang ditentukan dinyatakan tidak lulus. Yang kesebelas, dilarang melawan atau menentang dengan peraturan yang telah ditentukan oleh panitia. Dilarang melawan atau menentang dengan peraturan yang telah ditentukan oleh panitia. Yang terakhir, peraturan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Sekali lagi, peraturan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Jelas? Oke, terima kasih. Absensinya sudah semua ya? Sudah toh? Sekali lagi saya tanya ya, absensinya sudah semua toh? Ya, risiko kalau nggak jawab. Oke, Kakak Iwan bisa ke depan. Halo, yang di belakang. Teman-teman, teman-teman panitia, satu orang bisa ke depan, yang cowok. Teman-teman panitia, yang cowok, satu orang ke depan. Kakak Iwan bisa ke depan.
Oke, dari tata tertib dan atribut yang sudah dijelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya mau cek semangatnya. Karena sedikit lagi kita akan masuk dalam materi. Semangat pagi! Kok loyo ya? Semangat pagi! Sekali lagi, semangat pagi! Oke, jadi saya mengutip kata-kata dari Pak Rektor waktu saya sama seperti teman-teman yang mengikuti matras. Jadi kalau saya tanya untuk apa datang di Uni Muda, jawabnya untuk bersenang-senang. Oke, jelas? Kita coba. Semangat pagi! Untuk apa datang di Uni Muda? Sekali lagi, untuk apa datang di Uni Muda? Masa ini peserta 1000 lebih loh, kok suaranya kecil ya? Sekali lagi, untuk apa datang di Uni Muda? Oke, untuk bersenang-senang ya. Di sini kita akan bersenang-senang sama-sama. Tapi sebelumnya, tadi saya sudah menjelaskan banyak sekali hal yang teman-teman akan perhatikan untuk beberapa hari ke depan, tapi saya belum memperkenalkan diri saya. Jadi dari sini ada yang tahu nama saya siapa? Ada yang tahu nama saya siapa? Gak ada ya? Oke, saya perkenalkan. Nama saya Jermianti Liling. Saya dari program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Psikologi mana suaranya? Psikologi mana suaranya? Oke. Loyo sekali ya. Kayaknya kurang sehat nih. Belum makan. Jadi ini khusus untuk mahasiswa psikologi. Kalau saya bilang Himsiko Uni Muda, jawabnya kitorang sehat mental. Oke? Saya cek suaranya mahasiswa psikologi ya. Ini mahasiswa psikologi adalah program studi satu-satunya yang ada di Papua Barat. Dan tahun ini ada banyak prestasi yang diraih oleh psikologi. Jadi kalau loyo-loyo, jangan malukan program studi psikologi. Oke, saya cek. Himsiko Uni Muda, kitorang sehat mental. Gimana loyo? Jangan loyo dong. Semangat untuk matrasnya selama 4 hari ke depan. Oke, untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora mana? Coba angkat tangan. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Yuk. Oke, silakan diturunkan tangannya. Untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mana? Mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mana? Oke, banyak ya. Untuk Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi. Silakan diturunkan tangannya. Kita mulai dari satu lagi, mohon maaf. Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Silakan diturunkan tangannya. Kita cek dari
fakultas tertua atau kakak kita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya tanya ya, untuk apa datang di Uni Muda? Sekali lagi, untuk apa datang di Uni Muda? Oke, untuk Fakultas Sains dan Teknologi, saya mau suaranya jangan kalah ya sama Fakultas Keguruan. Untuk Fakultas Sains dan Teknologi, untuk apa datang di Uni Muda? Sekali lagi, mana tuh anak sipil yang biasa terkenal sama kelantangan suaranya? Untuk apa datang di Uni Muda? Masih loyo. Sekali lagi, untuk apa datang di Uni Muda? Oke, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, di depan ada dekannya yang mendengar. Jadi saya mau tanya, untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, untuk apa datang di Uni Muda? Ayo loh, yang tadi Fakultas Sains kalah sama Visum. Ayo sekali lagi, untuk apa datang di Uni Muda? Oke, untuk Fakultas Agama Islam, untuk apa datang di Uni Muda? Kok nggak? Nggak ada suaranya. Sekali lagi, untuk apa datang di Uni Muda? Sekali lagi, untuk apa datang di Uni Muda? Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman mohon perhatiannya. Beberapa menit lagi kita akan masuk ke dalam materi. Jadi ada beberapa materi yang akan teman-teman dengarkan, yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri juga terkait pelaksanaan kegiatan kita selama beberapa hari ke depan. Oke, jadi nanti akan dipandu oleh Miss Banda untuk mengantar kita ke dalam beberapa materi yang akan dipandu juga oleh beberapa moderator selama kegiatan berlangsung. Oke, untuk kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada Miss Wanda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sehat hari ini? Yang di ujung sana sehat tidak? Tidak ada suaranya ini. Selamat pagi. Sudah sarapan? Yang mana yang belum? Coba angkat tangan dulu. Belum sarapan? Sudah apa belum? Panitia mana? Ya, untuk teman-teman panitia ada sedikit pesan untuk mengisi barisan di depan. Yang tugas-tugasnya sudah dibagi, silahkan untuk mengambil posisi di depan dulu ya. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu ya sebelum masuk ke materi. Sudah tahu saya? Yang sudah angkat tangan.
Ada yang sudah? Mau tahu tidak? Oke, baik ya. Tadi diperkenalkan dengan nama siapa ini, panitia? Oke, jadi nama saya itu panjang kali lebar. Ya. Ya. Jadi dihafal ya. Siapa tahu ketemu di jalan toh? Rizky Claudia Wardani. Ada dua versi nama. Ada yang manggil Wanda, ada yang manggil Claudia. Ya. Karena saya dosen bahasa Inggris jadi dipanggil Miss. Bukan Miss You ya. Ya, jadi biasanya dipanggil Miss Wanda atau Miss Claudia. Ya. Oke. Oke, ada yang bertanya tentang biodata saya? Ya, yang mau bertanya silakan angkat tangan dulu. Yang mau bertanya siapa? Baru nama nih kan yang diperkenalkan. Hah? Ada pertanyaan lain? Ya, cowok-cowok sana kayak penasaran ini. Mau tanya apa? Ya, ternyata kayak penasaran sekali sama saya kan? Ya, yang bertanya ya silakan. Masih di biodata ini. Ya, jadi saya dosen bahasa Inggris di FKIP. Mana yang FKIP? Coba angkat tangan dulu FKIP. Ini kayak berat sekali angkat tangan ini. Belum sarapan ya? Nanti minta ke panitia. FKIP angkat tangan dulu. Ya, jadi orang-orang FKIP akan selalu bertemu dengan saya. Milik FKIP. FST mana? Yang Fakultas Sains dan Teknologi. Terus Visum? Kok cuma sedikit sih? Banyak yang tidak akan tangan. Oke, FKIP coba ulang, FKIP yang mana? Pendidikan Bahasa Inggris. Coba angkat tangan. Bagus. Jadi mahasiswa saya ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi seputar biodata? Baru nama dengan program studi saya. Ada lagi? Tempat tinggal? Ya, saya orang kota ya, orang HBM. Siapa di sini tinggal di HBM? Oh, ada di HBM tetangga saya kayaknya nih. Ya, ada lagi yang di HBM? Oh, ada sana lagi. Tidak. Oke. Nama, prodi, alamat. Apa lagi? Aduh, status. Statusnya apa ini ya? Di KTP sih masih single. Ada yang daftar? Ya, di KTP masih single ya. Ya, masih single kalau di KTP. Kemudian, ya status sudah. Apa lagi? Asli mana? Saya lahir besar sudah di Papua. Tumpah darah Papua. Tapi kalau bicara tentang orang tua, bapak saya adalah Batak. Mama saya Jawa. Orang Batak ada? Horas. Baru Hasibuan, da'au ya. Nah, jadi saya Batak, campuran Jawa, tapi sudah lahir besar di Papua. Sudah tidak tahu lagi bahasa saya sebenarnya, karena sudah lahir besar di sini. Oke, apa lagi ya? Sudah tentang asal-usul. Ya, terus apa lagi? Pendidikan ya? Pendidikan saya menyelesaikan S1 2016 di Universitas Negeri Manado. Yang mana orang Manado di sini? Ada Manado?
Ada, Sulawesi Utara. Sehat Jonganar situ? Ya, kita kampus multikultural dengan berbagai macam dari berbagai macam latar belakang dan daerah ya. Jadi kita punya keunikan tersendiri. Oke, jadi saya juga menyelesaikan S2 saya di universitas yang sama. Universitas Negeri Manado juga. Saya lulus tahun 2018. Jadi 2016 saya lulus S1. Kemudian saya lulus SMA 2012. Yang di sini ada yang lulus dari MAN Model Sorong. Ada? Ah, saya lulus di situ. Sana dari situ. Ya, saya lulus dari MAN Model Sorong tahun 2012, kemudian melanjutkan ke S1. Lulus tahun 2016, kemudian 2018 saya lulus S2, kemudian saya bertempat di sini di Uni Muda tahun 2018. Sampai saat ini dan akan datang lagi ya, supaya kita selalu bertemu ya. Jadi jangan bosan-bosan lihat saya. Pendidikan sudah, domisili sudah, asal usul sudah, status sudah, nama sudah, apa lagi yang belum? Mau bertanya apa? Yang muda yang banyak bertanya, yang muda yang mengkritis ya. Ada lagi? Saya mau menjangkau di sana tapi gimana ya caranya, nanti gak masuk di frame nih. Ada yang bertanya? Sebelah sini. Ada? Yang bertanya silakan. Ya, saya S1 S2 juga mengambil pendidikan bahasa Inggris. Makanya saya jadi dosen bahasa Inggris, ya. Kemudian ada lagi yang bertanya yang di belakang sana di tengah-tengah yang sulit dijangkau oleh saya ini. Ya, nanti jadi kalau di jalan ketemu saya disapa ya. Jangan lari. Ya, biasanya ada mahasiswa yang seperti itu. Sudah lihat saya, dosen saya itu sana. Sudah mau ketemu, lari saja. Jangan, ya. Supaya saya kenal, ini mahasiswa saya. Bisa? Bisa ya? Masih hafal nama saya? Siapa? Ya. Jadi kehampur ya, ada yang bilang Miss Claudia, ada yang pakai Miss Wanda jadinya. Oke, gak apa-apa. Tapi satu orang saja. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi saya di sini membawakan materi tentang hospitality. Apa sih itu? Ada yang tahu enggak hospitality itu apa? Ada yang pernah dengar tidak? Coba angkat tangan dulu yang pernah dengar tentang hospitality. Atau hanya pernah dengar hospital saja? Kalau hospital apa sih? Rumah sakit. Hospitality, apakah itu masih masuk dalam rumah sakit apa tidak ya? Tidak, ya. Jadi kita bicara tentang service, pelayanan, hospitality, keramah tamahan, kesantunan, ya. Dimana kita bagaimana kita caranya beretika di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hospitality bukan hanya kita dapatkan di bidang jasa, ya, di bagian pekerjaan atau di bagian lingkungan tertentu seperti perkantoran, pariwisata atau segala macamnya. Tapi di lingkungan kita sendiri kita sudah harus menimbulkan rasa itu keramah tamahan, etika yang bagus, bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana kita berkarakter, gitu, ya, supaya timbullah tercermin bahwa Uni Muda punya hospitality yang bagus. Mahasiswa kita punya keunikan tersendiri. Beda dengan yang lain, universitas yang lain. Kita orang ketika kalian terjun di dunia masyarakat, nanti kalau sudah magang atau seperti apa, nanti kalian sudah identik dengan keramah tamahannya yang luar biasa dari kampus Uni Muda. Ya, keramah tamahan itu seperti apa sih? Ada yang bisa kasih contoh tidak? Ada yang merasa sudah mengaplikasikan keramah tamahan atau hospitality dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Atau secara tidak sadar kalian melakukan tapi tidak sadar? Ya, hospitality dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Senyum masuk dari hospitality. Coba kita tersenyum dulu. Coba buka masker 5 detik. Coba. Coba dibuka maskernya, tunjukkan
senyuman termanis Anda. Coba, saya lihat dulu, siapa tahu saya jatuh cinta. Dari senyuman bisa turun ke hati kan? Bukan hanya dari mata turun ke hati, ya kan? Siapa tahu dari senyuman turun ke hati. Yang ganteng, yang cantik-cantik ya. Jadi tersenyum itu sudah termasuk dalam hal hospitality. Masuk, ya. Ada 3 S kalau hospitality biasanya. Senyum, sapa, salam. 3 hal yang paling identik dengan namanya hospitality. Ya, jadi jangan lupa untuk senyum, sapa, salam. Tapi kalau senyum sih memang kayak gimana sih? Bisa-bisa gak? Hah? Selamat pagi. Gitu, bisa gak? Bisa gak senyum itu masuk ke keramah-tamahan tidak? Ya, ya, tapi senyum seperti apa? Kalau yang saya tunjukkan tadi masuk tidak? Tidak. Orang yang lihat kita nyaman tidak? Tidak. Kalau kita diperlakukan seperti itu nyaman tidak? Tidak. Jadi tunjukkanlah senyum yang bagus. Apalagi maba-maba ini kan nanti masuk ke ruang kelas untuk pertama kalinya, ya, saling mengenal satu sama lain, nanti kenalan sama dosen. Di lingkungan kampus ada dosen, ya, ada mahasiswa, ada teman-teman kalian ya, teman sejawat, kemudian ada staff ya, tenaga pendidik dan masyarakat. Jadi tunjukkanlah senyum yang baik, ya, supaya terjadi hubungan yang baik juga. Oke. Dari senyum ada yang rasanya hangat di hati. Tah? Nah, kalau sudah senyum, ih ramah sekali orang ini. Oke. Senyum sapa. Menyapa itu seperti apa sih sapa menyapa? Jadi harus dibedakan saat menyapa itu seperti apa. Apalagi di mahasiswa baru ya, banyak nanti akan bertemu sama rekan-rekan yang ada di dalam, mungkin rekan-rekan saya, rekan-rekan dosen, rekan sesama mahasiswa, nanti akan bertemu dengan yang baru, orang-orang baru di dalam. Jadi kalau saat menyapa itu seperti apa sapanya? Ya, jadi tidak semua seumuran dengan kalian, ya. Tidak semua juga di bawah kalian. Jadi kalian akan bertemu dengan macam-macam orang nanti di dalam sana setelah kalian dari setelah matras, kan? Nah, ketika menyapa harus menyapa yang baik. Yang santun. Seperti apa tuh menyapanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ibu, bapak. Ya. Kalau tidak kenal, belum kenal, mau ingin bertanya, jangan langsung bilang adek. Saya sering dipanggil adek ini dengan maba. Udah 2 tahun saya di sini, adek di mana tuh? Sarpras. Ya, kakak, bagaimana? Jadi usahakan kalau menyapa itu walaupun kelihatan mungkin lebih muda atau seperti apa, tapi harus tetap dibuat sebagus mungkin ya menyapanya. Selamat pagi ibu, bapak, ya kakak, kalau sudah tahu mungkin kakak tingkat atau seperti apa, mungkin di atas kalian, kakak-kakak ya. Kalau sudah tahu saya kenal dia, adik, begitu. Ya, jadi buatlah lingkungan yang penuh keramahan. Ya. Kemudian apa lagi ya? Sudah senyum, sapa, salam. Tadi sapa itu masuk salam enggak? Masih masuk ya? Ya, menyapa sekedar menyapa sebenarnya itu udah punya dasarnya. Sapa belum tentu menyalam, ya. Sapa kayak hi, hello. Ya, tapi kalau salam ya sudah seperti selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Jadi itu karena pengalaman saya selama beberapa tahun di sini dengan beberapa maba ya, terkadang ada yang belum mencerminkan hospitality yang bagus. Nah, ketika kalian punya hospitality yang bagus itu berarti kalian berkarakter yang bagus dan punya pendidikan yang bagus. Karena hospitality juga itu mencerminkan sampai di mana tingkat pendidikan seseorang. Oke, bisa? Sapa, senyum, salam dengan baik, sudah bisa? Sudah diterapkan selama ini atau belum? Sudah apa belum? Kok
sudahnya lemes banget. Sudah atau belum? Sudah ya? Ya, mungkin di lingkungan sekolah dulu. Itu hospitality model apa itu tadi tuh? Mana dia tadi? Yang teriak tadi tuh? Mana tadi yang teriak? Ya, jadi hospitality harus di tempatnya. Ini kalau di lapangan silahkan teriak sekeras-kerasnya. Ya, jadi harus bisa menempatkan di mana saya berada. Oke? Okay? Nah, hospitality sapa senyum salam itu baru dasarnya. Dan Miss percaya kalian di sini sudah memiliki basic itu, dasarnya sudah ada di dalam diri kalian ya, waktu SMA atau di lingkungan kalian, keluarga kalian, di lingkungan manapun pasti sudah menerapkan hal itu. Tapi jangan sampai melewatkan tidak bertutur kata dalam menyapa yang baik. Oke. Kemudian kita masuk ke hospitality dalam beretika, berperilaku. Nah, di dalam kelas nanti, di dalam pembelajaran, nanti kalian akan banyak mengalami aktivitas-aktivitas seperti bukan cuman belajar mengajar ya, tapi kalian akan berinteraksi dengan kalian punya dosen nanti ya, dosen atau masyarakat atau misalnya teman kalian juga berinteraksi. Nah, nanti saat di perkuliahan ada yang berkepentingan dengan dosen dan harus menelpon atau menghubungi, harus mencerminkan etika mahasiswa yang baik. Seperti apa itu? Gimana saat harus berkomunikasi dengan dosen? Oke, harus yang baik. Ya, kalau bertemu secara langsung harus bertutur kata yang baik. Ketika mengingatkan ada jam harus responsif, harus langsung pergi ke ruangan dosen, menghubungi yang bersangkutan, tapi dengan nada bicara yang baik kalau berinteraksi secara langsung. Tapi bagaimana kalau melalui telepon? Bisa tidak kita menelpon dosen 5 kali berturut-turut? Kenapa dosennya tidak angkat-angkat? Ini sudah jamnya nih, lo kok gak diangkat-angkat, ditelepon 5 kali berturut-turut? Boleh tidak seperti itu? Oke, jadi kalau mau menghubungi dosen melalui mobile ya, usahakan di chat dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, maaf mengganggu. Saya dari ini, mahasiswa ini, mohon izin bisa ditelepon sekarang atau kalau tidak sibuk. Jadi ada pengantar dulu. Oke, jadi terkadang dosen banyak kegiatan ya. Bukan disengaja tidak masuk kelas, tapi karena banyak kegiatan, jadi dosen terkadang lupa atau terlewat, memang harus diingatkan. Tetapi harus dengan cara yang santun. Oke? Bisa? Thank you. Kemudian, ada jam batasan kapan kalian harus, apa kalian bisa ngechat atau menelpon dosen itu ada. Kapan sih jam-jam itu? Bisa dicat dari jam pagi, jam waktu kerja ya, jam 7 sampai jam 5 sebenarnya. Karena dosen sudah selesai beraktivitas itu dari kantor jam 5. Tapi kalau memang urgent bisa dilewat, tapi jangan sampai tengah malam. Banyak kasus yang saya dapat. Tengah malam jam 12, telepon Miss, video call. Mungkin dia kangen saya atau seperti apa itu. Tidak tahu sepenting apa dia sampai video call sama saya. Mau diangkat dimarahin tapi ngantuk. Jadi dibiarin aja. Nah, jadi boleh tidak sih kita jam 12 malam ngechat atau telepon dosen?
Tidak. Batas terakhir saja itu sebenarnya jam 9. Ikut waktu tidur orang ya. Jadi kalau ada keperluan diingat-ingat dulu, saya ada keperluan sama dosen ini jam sekian-sekian, jadi harus diorganisir dengan baik. Oh jam sekian saya sudah harus menelpon, oh jam sekian saya harus ngechat. Jangan sampai ada yang membuat dosen marah, ya, karena ngechatnya malam. Sudah malam, berulang-ulang kali, hanya karena mau mengirim tugas atau seperti apa. Kan biasanya dosen sudah menginstruksikan, hari ini jam sekian-sekian. Ada juga teman kalian yang bisa mewakili, yang sudah mungkin masuk kelas, dia tahu informasi, bisa ditanya dulu. Jadi ketika kalian tidak tahu informasi dari teman, tidak jelas dari teman, baru menghubungi dosen. Ya, dosen tidak bisa hadir di depan kalian atau di antara kalian 24 jam. Ya, tidak ada slogannya 24 jam melayani Anda. Ya, jadi harus terbatas waktunya. Ada waktu istirahat yang dimana kita tidak bisa diganggu. Seperti itu. Kemudian, mahasiswa juga harus responsif, ya. Responsif itu artinya apa ya? Cepat tanggap. Itu masuk dalam hospitality juga. Harus peka, ya, peka dengan lingkungan. Seperti apa pekanya? Menjaga lingkungan, ya. Kalau lihat sampah jangan dicuekin, langsung diangkat, karena Uni Muda punya semboyan bersih, kampus yang bersih, kampus yang ramah. Oke, okay? Nah, jaga lingkungan masuk dalam hospitality. Kemudian peralatan yang ada di ruang kelas nanti ketika kalian sudah menempati kelas, tolong dirawat dengan baik. Oke, okay? Bisa? Jangan dicoret-coret dindingnya. Itu masuk di perilaku baik tidak kalau mencoret-coret tembok itu? Ya, sudah mahasiswa, ya, tapi masih ada. Saya masih menemukan mahasiswa yang mencoret-coret sarana prasarana yang ada di kampus. Contohnya di taman, masih banyak yang nyoret-nyoret di meja taman. Indah tidak sih itu? Tidak. Hospitality itu tentang keindahan, bukan hanya tentang berperilaku juga. Semuanya harus indah kalau kita bicara tentang hospitality. Yang enak dipandang, yang enak didengar, yang enak dilihat, yang enak ditengok gitu. Ya, jadi masih ada tangan-tangan gatal yang masih suka coret-coret ini. Meja, sarana prasarana masih ada di belakang, masih suka dicoret-coret. Nah, itu ya. Masih melek nggak nih? Kayaknya sudah ngantuk ini. Halo? Hello? Hai? Selamat pagi. Pagi. Yes, bisa tidak? Selamat pagi. Berdiri dulu, berdiri. Semuanya berdiri. Saya mau lihat dulu ini. Posisinya bagus tidak ini? Kalau sudah masuk di hospitality training ini kita harus lihat nih. Posisi berdirinya bagus tidak? Oke. Selamat pagi. Oke, coba 2 detik lepas masker, senyum semuanya. Senyumnya mana ganteng, yang cantik. Habis ini ada yang cinlok-cinlokan ini. Yang di belakang, Miss mau kesana, tapi bisa tidak ini ya? Gak apa-apa. Iya.
ganteng dengan cantik semua ternyata ya. Baru saya lihat sampai di sini. Yang laki-laki nanti kalau sudah masuk kelas rambutnya diatur ya. Bisa? Siap bisa gitu. Iya. Kalau disuruh tegak berdiri, berdiri tegak ya. Jangan kanan kiri. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ternyata kita punya maba ini cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Sangat katanya. Oke, jadi sudah kenalan belum sama satu sama lain? Ih, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum mana? Aduh, harus kenalan dulu ya. Setelah ini harus kenal-kenalan. Tidak kenal maka? Gitu slogannya. Oke. Sudah masuk siang, sudah mulai cerah. Jangan mendung-mendung terus ya. Kalau mendung ngantuk. Matahari sudah bersinar. Yang di belakang masih semangat? Mantap. Kita lanjut ya. Masih tentang fasilitas-fasilitas yang ada di kampus ini yang harus dijaga baik oleh penggunanya. Penggunanya adalah kalian. Oke. Nah, jadi fasilitas yang telah ada dan disediakan cukup lengkap di kampus ini Uni Muda. Sudah putar-putar kampus toh? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum ini kayaknya ngantuk ini. Habis ini keliling-keliling ya. Kita punya kampus berbeda dengan kampus lain. Kita punya kampus banyak spot yang bisa diabadikan di sosial media kalian. Iya tidak? Iya dong. Uni Muda? Yes. Ya kan? Uni Muda? Begitu. Jadi fasilitas yang sudah disediakan sudah cukup lengkap. Nanti kalian bisa keliling-keliling ya ke Pulau Uni Muda yang di sana ya. Tolong tangannya jangan nakal kalau berkunjung atau berkeliling. Karena kadang-kadang hospitality-nya tidak ada. Jalan tangan kanannya tidak apa-apa diam, tapi tangan kiri suka kopek-kopek bunga. Padahal bunganya enggak salah apa-apa, dicubitin semua. Dikasih, enggak tahu kenapa. Mungkin lagi galau, putus, kan? Ya, jangan dilampiaskan ke bunga. Bunganya cantik, mekar, indah, dengan butuh waktu lama supaya dia bisa mekar seperti itu. Jadi dirawat. Kalau dia sudah tidak ada, kan kita sudah tidak bisa lihat, sudah merasa kehilangan. Kok dalam ya? Ya seperti itu. Jadi jangan, jadi tangannya itu lihat cukup mata yang memandang, diabadikan lewat ponsel. Tapi jangan sampai merusak yang ada. Ya, kita punya kolam, taman. Yang seperti saya bilang, jangan sampai coret-coret. Kalau sudah dicoret, indah nggak sih dilihat? Tidak. Kalau di foto juga kayak, iya ada ini, ada itu kan gitu. Nah, kita punya ada taman olahraga sebelah sana bisa digunakan. Kalau sore-sore ya, kita sudah offline, jadi sudah semoga sudah bisa berjalan dengan semestinya, datang ke kampus bukan dengan online lagi ya, supaya kalian bisa menikmati apa yang ada di Uni Muda. Oke. Tangannya jangan usil. Bisa? Terima kasih. Oke. Jadi sudah ya, sudah harus paham tentang hospitality. Panitia, sampai jam nanti di. Masih bisa ya? Oke. Oke, thank you. Oke. Fasilitas harus dijaga sudah. Keramahan, kesopanan, kesantunan sudah harus dijaga, sudah harus dimengerti karena sudah besar semua ya mahasiswa. Nah, kemudian
Oh ya, sampai sini sebelum saya lanjut lagi, ada nggak yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa yang bertanya tuh? Sana. Oke, teman-teman, karena materi yang sudah diberikan Miss Wanda cukup baik ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan kalian asalnya dari prodi mana. Ayo. Enggak ada yang mau bertanya nih. Yang mana? Panitia bisa kasih mic-nya ke sana kah? Mas saya lihat yang ganteng ini. Maju, ayo, ayo ketemu saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ros Muhammad Arifano dari Prodi Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya tentang yang materi 3S, senyum, sapa, salam. Apabila orang yang senyumnya kayak saya yang hampir gak kelihatan senyumnya alias datar itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ganteng? Arifano, panggilnya Alif. Arif, namanya Alif nih. Alif. Iya. Oh, nih. Alif. Oke. Okay. Di sini mau tanya, pertanyaannya kita tampung dulu atau langsung dijawab? Oke. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Langsung angkat tangan terus maju ya. Sini, sini maju. Oke, ganteng lagi. Yang cantik mana nih dong? Suara yang cantik mana sih? Yang ganteng terus. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Siprianus Boli, panggilan Ipin atau IP juga bisa. Program studi saya aquaculture. Izin bertanya karena di sini kita dengan kampus merdeka. Artinya kita bebas, bebas untuk panggil siapa saja, siapa saja. Dan terkadang mahasiswa ini takut kepada dosen-dosen gila. Bagaimana kita sapa dengan cara yang halus tapi pasti diterima oleh dosen yang gila. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk dua orang ganteng. Satu lagi dulu. Buat yang cantik. Buat yang cantik. Angkat tangan dong. Jatahnya diambil ganteng-ganteng semua ini. Yang cantik dulu. Mana yang cantik ini? Ayo, ada yang cantik. Saya berharap dari program studi bahasa Inggris yang akan ada pertanyaan. Ayo, mana yang program studi bahasa Inggris? Ada nggak bahasa Inggris? Program studi bahasa Inggris mana nih suaranya? Kok nggak ada? Bahasa Inggris, FKIP mana? Tadi baru FST dengan Visum ya tadi. FKIP mana? Coba dulu, suaranya mana? Saya mau bertanya ya? Bertanya? Siapa yang bertanya? FKIP? Waduh. Ayo, satu orang itu masa nggak ada yang mau sih? Waduh, waduh. Oke. Oke, Miss, langsung dijawab aja, Miss. Langsung ya. Tadi Alif, kalau kita sudah senyum sapa salam, terus kita nggak kelihatan kita senyum salam gimana? Ada yang bisa menjawab tidak? Gimana? Ada yang bisa jawab? Bagaimana sih supaya orang lihat, orang tahu kalau kita sudah tersenyum, walaupun kita punya raut muka itu seperti itu, orang kiranya kita jahat atau apa, tapi kita sudah termaksimal mungkin untuk tersenyum. Gimana itu? Ada yang bisa jawab atau bantu Miss jawab? Ada nggak? Ayo, ada yang bantu Miss?
Angkat tangan dong. Yang ganteng atau yang cantik? Oke, kalau tidak ada, ya. Jadi kalau misalnya, jadi orang tuh sebenarnya sudah tahu, walaupun karakter atau raut muka kita, wajah kita, mungkin senyumnya seperti susah untuk digambarkan, dia sudah tersenyum apa belum, tapi kita bisa melakukannya dengan tone suara. Jadi kita, kalau misalnya kita punya muka nih, kan biasanya muka ada yang kelihatan galak, tapi dari suaranya halus. Kalau sudah seperti itu, sudah gimana perasaannya? Langsung cair kan? Nah, jadi bisa dengan metode itu. Ya, bisa dengan, jadi body language itu juga sudah bisa menjelaskan bahwa kalian orangnya ramah, orangnya rapi. Nah, gitu ya. Jadi, tidak ada hambatan untuk melakukan sapa salam senyum, itu tidak ada hambatannya sebenarnya. Dari kita saja. Karena orang sudah bisa merasakan sebenarnya. Ya, seperti itu. Yang kedua, Alif sudah? Thank you. Tadi siapa namanya Pipit? Namanya siapa tadi? Pipit ya? Pipit, kalau ada yang killer, oke, dosen kita semua baik-baik. Di Uni Muda tidak ada yang killer. Ya? Dosen kita semua dosen-dosen milenial. Sudah pernah lihat profil dosen belum? Belum. Nanti kalian lihat profilnya. Dosen kita cantik-cantik dengan ganteng-ganteng juga. Belum ada yang killer. Itu keunggulan dari Kak Uni Muda. Gak ada yang killer. Semuanya selalu profesional dalam bidangnya masing-masing. Tergantung bagaimana kalian menjalin komunikasi yang baik. Jangankan dosen, dengan teman kalian saja ketika kalian berbicara dengan baik, akan dibalas dengan baik. Ya? Gimana tuh? Kalau kalian udah marah-marah duluan, udah tensi duluan, yang jawab juga akan jengkel. Ya enggak? Iya apa sih ya sih? Iya enggak? Iya. Jadi kalau kalian udah, selamat pagi. Ini orang kenapa ini? Ya kan? Nah, jadi kalau kalian sudah baik, tidak mungkin dosen marah. Ngapain dosen marah? Kalian sudah sopan, kalian sudah santun, sudah berkata-kata dengan baik, kok dosennya marah? Pasti ada alasannya ya kan? Mungkin kalian mungkin bahasanya sopan, tapi mungkin dihubungi tengah malam. Itu juga tidak boleh. Ya. Kalau killer enggak ada di sini killer. Ya nanti akan diperkenalkan dosen-dosen yang lain profilnya, nanti bisa dinilai sendiri seperti apa. Dosen kita profesional, milenial dan menyenangkan. Jadi kalian di dalam kelas itu tidak akan bosan. Oke, bisa? Masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin. Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Satu lagi. Supaya tidak ngantuk nih, anginnya sudah sepoi-sepoi ini. Bahaya, jam kritis. Ya, ada lagi enggak? Ya tadi sudah beretika, bertutur sapa, cara berkomunikasi, menjaga kebersihan sudah masuk ke dalam tingkah laku yang baik ya, berperilaku yang baik, itu masuk di dalam perilaku. Kemudian penampilan, ya saya lupa, saya tambahkan sedikit. Penampilan juga harus dijaga, ya itu masuk ke hospitality. Kalau kalian lihat orangnya rapi, gimana pandangan kalian? Enak gak dipandang? Sudah halus suaranya, santun tutur katanya, bagus penampilannya. Langsung banyak yang jatuh cinta. Betul tidak? Apalagi yang cewek-cewek.
biasanya kalau cewek-cewek tuh memandang kerapihan dulu. Kalau cowok-cowok gimana? Memandang kerapihan tidak? Hah? Dipandang gak kalau cewek rapi? Suka tidak? Suka? Nah, jadi harus rapi. Rapinya mahasiswa itu seperti apa sih? Rapinya mahasiswa itu seperti apa? Gimana? Boleh tidak kalian pakai sendal teplek atau sendal jepit ke kampus? Tidak boleh. Nanti kalian datang ke prodi, di situ ada pengumuman. Tidak boleh menggunakan sendal. Ya, minimal kalau sendal itu harus yang di depan tertutup, ada talinya di belakang. Ya, kemudian kalau menggunakan kaos, pakailah kaos yang berkerah. Ada bagusnya lagi lah kalau pakai kemeja sebenarnya ya. Tapi kalau mungkin kemejanya basah atau seperti apa, kalau kaos usahakan pakai yang berkerah supaya tampilannya rapi. Oke, celananya juga, tolong celananya jangan robek-robek. Apalagi yang dari FKIP. Kalau ada dari FKIP, celananya robek-robek datang, saya tambah lagi robek. Ya, ada nggak yang pakai celana robek-robek di sini saat ini, hari ini? Coba lihat dulu sekeliling kalian, ada tidak? Tidak ada, bagus. Oke, ke kampus kok pakai robek-robek? Mau ke pasar atau ke mall itu? Ya, kalau milenial sekarang kan, ya itu juga mode ya, fashion ya. Tapi fashionnya harus dipakai kemana? Ya, sudah ganteng, sudah cantik, datang ke prodi, celananya robek-robek. Aduh, kan. Apalagi sudah robek di sini, ada apa nggak tahu apanya yang dikelihatan kan? Ya, kemudian, kemudian kalau pakai rok untuk perempuan, usahakan di bawah lutut, ya, usahakan di bawah lutut. Karena apa? Ketika kalian pembelajaran offline nanti, kalian juga susah untuk duduk sebenarnya, susah untuk bergerak. Bukan hanya karena tidak sopan juga, tapi karena kalian juga akan kesulitan untuk duduk. Ya. Jadi diperhatikan penampilannya. Bisa? Bisa. Nah, kemudian kalau sudah dalam kelas, lihat apa yang harus saya buka? Jaket, topi. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Penampilan, dari segi penampilan, bantu Miss untuk berdiskusi, bisa. Bisa enggak? Oh, ada yang ganteng di sebelah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Miss Claudia, saya ingin bertanya tadi ada bilang untuk para lelaki ya, bahwa rambutnya, saya ingin bertanya, rambutnya itu untuk para lelaki rapinya pas ospek aja atau sampai sudah perkuliahannya berjalan dengan lancar? Itu saja, terima kasih. Barnabas di Malo. Nabas, iya, anak Raja Ampat, prodi PGSD. Terima kasih. Ya, ya silakan. Bagus ya pertanyaannya ya. Jangan hanya karena ospek rapi semua, karena perintah dari kakak-kakak. Dipanggil apa kakak-kakak panitianya? Kakak ya. Gimana ya? Kalau sama perkuliahan, kalau gondrong boleh tidak sih? Boleh. Yang bilang boleh siapa? Yang bilang boleh siapa? Ya, sebenarnya kita kembalikan lagi. Sebenarnya kalau untuk ukuran laki-laki rambut,
kalau masalah di prodi lain, fakultas lain, ada beberapa yang tidak memberatkan. Ya silahkan mau gondrong, tapi ada juga yang tidak boleh. Sebenarnya ini masih peraturan yang diperdebatkan. Tapi kalau khusus untuk di FKIP, tidak boleh sama sekali untuk menggondrongkan, apalagi diwarnai. Tidak boleh. Kenapa? Kalau FKIP adalah pendidik. Ya, apalagi nanti semester 1, 2, 3, 4 masuk ke magang, sudah mau masuk turun lapangan ke sekolah, rambutnya gondrong, diwarnai merah lagi. Gimana itu kira-kira mau jadi pak guru, bu guru ya? Pernah lihat pak gurunya pirang di sekolah enggak? Bu gurunya? Tidak. Jadi jawabannya selama jadi mahasiswa juga tidak bisa diperbolehkan pirang atau dia panjang kalau di bagian FKIP. Kayak masalah rambut. Kalau masalah yang fakultas lain mungkin dikembalikan ke tata tertib yang ada. Oke. Bisa? Siap, bisa. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan mungkin? Ya selain bertanya boleh menambahkan, boleh memberi saran ya. Ya silakan, yang mau menambahkan beri saran silakan. Ini punya yel-yel tidak? Belum ada yel-yelnya. Yel-yel masing-masing fakultas punya tidak? Belum. Aduh, panitianya nanti dibuat yel-yel dulu. Ya ini hari pertama ya Pramatras. Oke, ada lagi yang mau menambahkan, mendiskusi lebih lanjut tentang hospitality? Hospitality dalam mahasiswa ya, lingkungan perguruan tinggi. Karena hospitality bidangnya itu sebenarnya luas, cakupannya banyak. Tergantung di mana kita berada. Saking pentingnya hospitality itu, ketika kita bekerja itu ada namanya hospitality training. Jadi bagaimana kita memberi pelatihan kepada orang-orang yang bekerja di suatu tempat itu, contohnya di bank, ya. Dia punya pelatihan tersendiri khusus untuk bidang hospitality karena saking pentingnya hospitality itu. Nah, jadi sebelum kalian masuk ke dunia kerja, mulailah dengan hospitality dari diri kalian sendiri dulu, dibangun dari diri kalian sendiri. Ya. Ciptakan hospitality yang baik, ya. Mulai dari diri kalian, ke orang lain terdekat Anda, lingkungan sekitar Anda sebelum terjun ke masyarakat. Begitu. Bisa semua? Bisa? Suaranya mana? Bisa? Ah, saya suka yang begini. Oke, mungkin itu cukup dari saya ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau berdiskusi lebih lanjut, saya akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa lagi, selamat bersenang-senang di kampus kita, kampus Uni Muda. Ya, saya akhiri, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, oke? Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Wanda? Ya, bagus sekali materinya dari Miss Wanda yang telah dipaparkan. Selanjutnya mungkin panitia. Oke, teman-teman, setelah ini kalian bisa isoma. Kalian bisa istirahat, mungkin makan, tetapi baliknya sampai sini harus jam 13.30. Tidak boleh terlambat. Mengerti? Mana suaranya? Mengerti? Oke, silakan yang mau isoma baris satu-satu ya, jangan berantakan.
tes. Oke, teman-teman, sebelum bubar, kakak informasikan lagi, yang merasa memiliki motor yang diparkir sekitaran Sporto, nanti boleh parkir di area kampus yang telah ditentukan. Nanti akan dikomando oleh kakak-kakak dari Menwa dan dari kakak-kakak dari Kokam, ya. Coba yang Menwa satu ke depan dulu, yang Kokam satu ke depan dulu. Ayo. Oke, yang nanti akan dikomandoin oleh dari teman-teman Kokam dan teman-teman Menwa. Nanti teman-teman Kokam dan Menwa akan stay di lingkungan kampus. Jadi yang punya motor sebelum istirahat langsung dipindahkan saja. Seperti itu. Ada ya pertanyaan sebelum? Oke, Pak. Kakak rasa cukup ya? Oke, ya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang belum absen, belum mengisi absen, tolong angkat tangannya. Adakah yang belum mengisi absen? Ya, yang belum mengisi absen, silahkan ke meja depan untuk mengisi absen, karena data kalian kami perlukan. Paham sampai sini? Oke, terima kasih. Yang belum sekarang merapat bisa merapat di meja depan untuk isi. Oke, teman-teman yang boleh bubar sekarang, kami persilakan.